Assalamualaikum guys, bertemu kembali ke channel aku. Jadi hari ini hari yang cerah, alhamdulillah. Hari yang cerah elok, tak hujan, tak redup. Okey. Jadi hari ini aku ada baju SAR 70 iaitu 2018 di Bukit Merah. Kopiah itu. Tak sangka baju ni dah 7 tahun ataupun 6 tahun. Baju ni dah 7 tahun guys. 7 tahun ataupun 6 tahun. Okey guys. Kau tengok. Semua printing dia elok lagi. Yalah. Okay. Semua benda-benda dia ada tengok sikit. Tapi overall okay. Sao memang terbaik. Memang aku support Sao. Okay, hari ni kita nak review macam biasa series kita, episode kita. Episode wajib beli ataupun jangan beli. Okay, so hari ni, hari tu aku dah review Sungai Am aku. Apa boleh tengok video sebelum ni. Okay, hari ni pula aku nak review caliper Brembo aku. Okay. Sebab aku beli caliper ni harga dia murah, tak mahal sangat. Okay. Satu caliper depan ke caliper belakang. Okay. So aku nak review depan dulu lah. Okay. Aku akan review caliper depan, caliper Brembo GP4. Okay. Caliper ni dia aku beli murah je, 140 kot, 130 macam tu, 120. Okay. Aku tahu tak, ramai akan cakap baik beli Racing Boy. Okay, okay. Apa, aku faham rasa sama. Okay, cuma minat aku ni minat ke arah Brembo tu je. Memang dah aku tak mampu Brembo. Tapi orang kata baik beli Racing Boy kan, tak apalah tu, itu cara apa. Aku try, aku review. Okay, aku review. Jadi aku beli Brembo GP4 ni, right, di motor aku. Aku pakai dah dekat 2 tahun dah. Brembo, caliper Brembo depan ni dah pakai 2 tahun dah. Dan aku pakai untuk daily. Harga RM140 macam tu, aku pakai daily. Aku beli dekat Shopee. Dan juga alhamdulillah, pemasangan waktu aku pasang kereta tu, aku hantar dekat, aku tak pasang. Aku hantar kat kedai. Okay, hantar kat bengkel kat hutan kampung. Jadi aku pergi lah tak pasang kan. Pasang-pasang dia cuma nak, orang kata apa, nak pump minyak masuk ke caliper tu lambat sikit, problem sikit. Tak pastilah salah pemain aku ke ataupun memang kopi ori ni susah. Tapi aku rasa mungkin kopi ori ni memang susah kan. Kopi ori dia ialah nama ubah kopi ori, so benda tu tak official. Jadi aku pakai pam pemasangan agak rumit sikit kan, sebab lambat nak pam dia punya, dia minyak tak naik, minyak break. Jadi kemudian aku dah pasang, dah nak dekat tahun lepas tu pun dah nak dekat awal tahun tu. Jadi sampai sekarang aku guna motor ni, aku pakai daily guys. Aku pakai daily. Aku bawa hari-hari pergi tempat kerja aku macam biasa. Aku ke tempat kerja aku dalam 4 minit, 5 minit. So hari-hari aku guna memang daily. Break tak break. Maknanya overall elok break tu. Okay. Tapi kali ni punya episode aku cakap jangan beli caliper Brembo ni. Aku kata jangan beli. Guys, jangan beli caliper Brembo ni. Sebab apa? Sebab aku yang aku beli caliper Brembo ni, nasib kena dekat aku, alhamdulillah tak ada masalah. Jadi bila tak ada masalah, Aku bersyukur. Okay, aku tak mau bila aku review aku kata aku pakai elok, so aku nak kena confident ke apa pula. Sebab dia barang kopi, aku nak confident ke pula ke apa kata caliper ni elok. Jadi aku cakap jujur, jangan beli caliper Brembo. Serius, aku tak tipu. Kalau hampa kena barang yang tak elok, kena produk yang tak elok, sebab dia kopi ori. Kopi ori ni dia tak ada official, dia tak ada QA, dia tak ada quality punya check. Maknanya bila QC, dia tak ada quality punya check. Maknanya bila barang tu siap, tak ada siapa check, tu yang tak enjoy. Maknanya kalau hampa dapat tak elok, memang hampa boleh break, dia lock tu yang hampa punya break, lock apa punya caliper tu, the lock dia stuck out.
dia start, tu kan motor kau nak berjatuh pun. So aku tak saja jangan beli lah, kalau boleh jangan beli. Yang aku pakai ni pun nasib, alhamdulillah. Kakak law ni, setiap kali aku naik motor, aku baca doa naik kenderaan, alhamdulillah jadi apa. Okay. So kalau apa rasa excited, apa-apa rasa nak beli juga, itu masalah apa, bukan aku suggest. Tapi memang aku tak jangan beli sebab apa? Sebab dia copy ori dan belum tentu elok. Dan aku rasa apa, aku saja hampa beli racing boy. Okay. So kelipur ni aku beli dekat Shopee dan kedai dia tak legit, kedai dia tak original. Dan juga sekarang barang dia dah kena ban. Maknanya produk dia tu dah ditutup. Dia kena tutup macam-macam lah. Dia kena buang dia punya produk sebab ialah barang kopi ori ni tak elok lah, tak sesuai sangat dijual. Bila dalam Shopee pun dah mula cari dah orang yang jual barang kopi ori. So dia pun tak membenarkan benda tu. Sebab nanti authentic punya produk macam Brembo, dia pun akan main Shopee, dia pun akan marah Shopee biasa pun benarkan jual benda yang kopi ori. Alright. So yang aku beli tu dah lepas. Okay. Kemudian yang aku beli ni pun alhamdulillah elok dia punya kelisahan dia, punya finishing dia. Okay, apa boleh tengok dekat TikTok aku. Kalau short review lah, short review berkenaan satu kali review, satu minit punya review apa boleh tengok dekat TikTok aku. Link ada kat bawah. Okay, thumbs up, follow aku punya TikTok. Okay, TikTok aku tak famous kan, baru mula je. Okay, tak famous kan, biasa-biasa. So sampai di situ saja video aku tentang caliper Brembo ni, caliper depan GP4. Okay, nanti episode seterusnya aku akan cerita pula caliper belakang. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak yang mana tengok video ni. Aku harap video ni bermanfaat untuk hampa. So jangan beli caliper Brembo kopi ori, walaupun hampa beli 300 ke kopi grade 500 ke, tapi kalau dia tak ada QA, dia tak ada quality quality insurance, tak quality check, tak ada. Kalau apa kena kau jalan, apa tak boleh marah kedai tu. Alright. So, terima kasih banyak-banyak yang mana tengok video ni. Jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa like dan juga jangan lupa share video ni dekat kawan-kawan apa. Aku jumpa apa di video seterusnya, di episode seterusnya. Wajib beli ataupun jangan beli. Okay. So, lepas ni aku akan tunjuk video tentang caliper belakang blok, bukan cerita lain tak, caliper depan lain, caliper belakang lain, cerita dia macam lain. Jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.